Pemirsa, pos dua jari dari dalam mobil Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Salatiga Jawa Tengah viral di media sosial. Pos tersebut diduga sebagai dukungannya ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Video pose dua jari dari mobil Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Salatiga Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video yang beredar, masyarakat meneriakkan Ganjar Mahfud Presiden. Namun, dari jendela mobil RI1, Kiriana mengeluarkan tangannya dan berpose dua jari. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Atas sikap Kiriana, Jokowi menanggapi santai. Jokowi bahkan menjawab hal itu menyenangkan. Ya, kan... Katanya itu... menyenangkan. Iya betul ya, Pak. Maksudnya enggak tahu. Ya menyenangkan. Diketahui pemilihan presiden pemilu 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon, nomor urut 1 pasangan Anies Mohaimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pose dua jari yang dikeluarkan dari mobil RI1 ini diduga sebagai dukungan untuk paslon capres cawapres Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.